Emang kalau aku perhatiin, kadang nih punya si Anggun ini besar, kadang kecil gitu, kadang standar gitu. Maksudnya anunya. Ya udah, jangan mendekat lah Anggun lah. Ah, takut dia main rumahku lah. Bugo yang semua bah. Udah man kalian, welcome to my reaction. Kepala dua, kau kepala dua. Ngomong manja bagaikan binatang apanda, pada nyatanya seperti anjing tetangga. Oke guys, kembali lagi dengan saya Ibnu di channel Ibnu Fazer Zebua cuy. Banyak sekali perubahan demi perubahan cuy, dari zaman dulu ke zaman sekarang. Anjay, cuman akunya belum berubah-ubah sih gini aja. Anunya. Jadi aku berpikiran ingin reaction seseorang sesuai judul ya, Siti Anggun. Jadi itu dia tuh salah satu orang yang pernah aku prank dulu sama pacarnya, itu Herman. Pacar sekarang entah pacar entah mantan, nggak tahu gue cuy. Aku nggak tahu informasi orang itu berdua masih bareng atau enggak gitu cuy ya. Masih sama-sama atau enggak, masih pacaran atau enggak, aku nggak tahu gitu cuy ya. Dan aku kurang kepo soal itu. Aku nggak ada maksud lain, aku cuma pengen nge-reaction dia yang dulu sama dia yang sekarang, seperti lagunya si Tegar. Dia yang dulu. Nah, gitu cuy. Udah, usah malam kita masuk ke video ya. Tapi sebelum kita lanjut videonya buat kalian semua, jangan lupa tuh di like, comment, dan share teman-teman kalian. Subscribe channel ini ya cuy, tolong di subscribe cuy ya. Dan buat kalian yang mau follow Instagram aku, linknya ada di deskripsi ya cuy, ataupun di @ibnufajar. Yang mau TikTok aku juga, ini sini TikTok aku juga, sama kayak nama channel aku nih ya, TikTok aku. Oke, yaudah kita langsung ke videonya aja cuy. Skuy. Oke cuy, sekarang aku udah di TikToknya Anggun cuy, yang paling dasar, paling akarnya cuy, paling bawah, yaitu waktu di zamannya ini drama TikTok cuy ya. Dan ini, aduh, aku jadi teringat gimana aku tuh ngeprank dulu cuy, di gor ini cuy, ini namanya di gor pak, jalan pancing cuy. Ya udah, di video pertamanya aja dulu kita tengok ya. Ini video lucu, kan drama. Oh drama. Ada yang ngintip. Siapa nih mengganggu gue ya? Berapa polosnya dulu stela-stela Siti Anggun cuy. Sabar, kita nih Anggun ya, man. Aman ya, nggak ada maksud apa-apa man. Boleh nanti kalau ada yang komen tak reaction kau, man, nanti aku buat juga mat konten kayak gini, man yang dulu sama yang sekarang man, ya kan. Kita dia berapa polosnya si Anggun dulu cuy ya, penampilannya cuy. Kamu ambil. Awas. Gimana? Lanjut. Asin itu ya. Saking seriusnya orang itu bikin konten lucu ya, bertema dengan pakai baju sekolah cuy. Emang kalau aku perhatiin, kadang nih punya si Anggun ini besar, kadang kecil gitu, kadang standar gitu. Maksudnya anunya. Bajunya gitu kan, kadang kan yang gembor-gembor, kadang yang biasa-biasa aja bajunya gitu. Itulah. Duki, aku salvo kebacanya cuy, orang tuh sama bajunya. Duki. Jangan kalian tiru kayak gini-gini cuy ya. Aku takut jangan ditiru buat adik-adik ya cuy ya. Inilah kan, kadang ngawa, 1,2M cuy dulu yang nonton, yang nge-like orang ini cuy. 14M cuy yang nonton cuy, 14M ditonton orang bocil-bocil cuy ya. Kalian bayangin. Ingat ya sekali lagi ya, ini aku nge-reaction penampilan dia yang dulu ya cuy ya. Dan yang sekarang. Ya Anggun, kok ada yang agak lain gitu. Dan komen bocil semua cuy. Gak sengaja gitu nengok itu pak, nengok sepatunya yang satu pakai Vans, satu pakai All Star. Udah, slow-mo itu gitu gini-gini ya cuy ya, slow-mo dulu kayak gitu cuy ya.
Kalian bisa lihat lu penampilan yang scroll-scroll gue, yang aku scrollin kan tengok penampilan si Anggun ini memang iya enggak berjibak, cuman kan kayak ini masih ketutup kayak kayak kalem-kalem ya. Salah apalagi ngeri-ngeri cuma kayak gini nih ya, background-nya gini, gini-gini ya. Tapi bisa lah kita klik ya kan. Dia kan mempublish berarti boleh ditengok gitu, boleh dilihat. Gemuk ya, udah berubah badan kak, dulu nggak kayak gini, masa gitu terus, kenapa tampil kayak gini? Jadi pengen ngeklik kan? Oh ya gemuk deh dulu ya berarti, kok aku baru nggak ya? Dulu goyangannya biasa aja, kan? Belum terlalu pandai, belum terlalu pro dah goyang-goyang. Nah yaudah kita langsung aja ke apanya langsung ya, yang ke Anggun yang sekarang. Kita langsung bijit ini. Cerot. Nah. Ini lo sekarang. Tadi kita lihat tadi video dia yang dulu tuh apa namanya itu udel-udel ya atau pusernya itu enggak ada cuy. Iya kan? Ini sekarang udah ada mulai nampak-nampak. Anunya. Tapi badannya udah beda kali cuy. Dia kayak kayak bule-bule gitu deh sekarang. Sorry. Gua enggak kena lo. Gua enggak ngerti lo. Oke? Sorry. Lu sampah buat gue. Tuh tuh kayak gitu deh sekarang cuy ya. Ada tato ya cuy ya. Besteh. Kok sekarang besteh? Herman juga keren kali anjir. Aku yang belum berubah penampilan tuh. Gini-gini aja penampilan awak iya. Cuman kalah putih ya kali kalah manis. Ini itu modal apa? Jauh kali beda nih cuy. Semua itu memang karena duit cuy. Duit banyak berubahlah penampilan. Hop, kita tengok dulu ada lagi nge-gym cuy ya. Badannya bagus sih. Tinggal ideal-ideal kan aja sih. Wah, mah. Oh, ini dulu mungkin. Sekarang mah. Aku jadi pengen nge-gym aku cuy, pengen ngerubahin badanku cuy. Nanti kalau aku banyak duit aku nanti tengok lah ya cuy, berubah penampilan aku nanti ganteng kayak tau lah. Pede gak lo? Udelnya bersih. Dewasa lah deh sekarang cuy, serius. Mungkin ya mungkin, ini mungkin. Misalkan nih aku ketemu lagi sama orang ini kan, mungkin kayak agak-agak canggung mungkin ya. Mungkin dulu tuh kayak gini gitu ya, dan sekarang kayak mungkin sih kayak sih nggak tahu sih kalau misalkan orang itu yang maksudnya kalau misalkan orang itu yang kayak nggak terlalu dia mungkin nggak canggung, tergantung sih kayaknya orang ini dari dulu sih setahu aku Anggun sama si Herman sih nggak pernah sombong cuy, menurut aku beda sama yang lain cuy. Anjir dewasa kali gaya sekarang cuy, bulat cuy ya anunya. Dan lemon 1 2 3 hajar. Ya, jangan mendekat lah Anggun lah. Ah, takut dia pengen rumah pula. Dia pakai jilbab. Bugo yang semua bah. Lebih sopan yang dulu dan lebih cantik yang dulu. Gak bisa kau mengatur dia. Biarkanlah dia menjadi dia. Ya, inilah dia. Anggun yang dulu kemana? Kok pada komen-komen heboh kali pun kalian sibuk kali. Biarkanlah dia. Aku kok jadi kayak gini. Iya ya, Anggun yang dulu kemana? Kemana rupanya Anggun yang dulu? Inilah dia orangnya bodoh. Cuma beda penampilan. Seperti yang dibilang tadi sama dia, masa gini-gini aja? Iyalah, biarlah itu urusan dia ya itu. Aku udah tahu nih, aku udah pernah nonton ini cuy ya. Aku udah pernah nonton ini cuy. Yang tadi kita nengokin video dia yang dulu kan, goyangannya kurang gitu cuy ya. Kurang gitu, masih macam-macam kaku-kaku gitu. Nah, sekarang kita tengok cuy. Perubahannya setelah dia berlatihan bertahun-tahun.
gitu apa enggak? Patah. Apa enggak? Aduh, apa enggak patah punya kalian? Kalau ingin enggak kuat. Maksudnya anunya. Apa sih bantil itu lah. Sangat brutal. Sekali lagi lah. Yang keduanya itu loh, tak tertolong kan yang keduanya itu. Pasrah aja diam gini wak. Aduh entahlah. Mati dah wak. Anggun. Reunion apa reunian weh? Sombong kali kalian ke Medan apa kalian? Udah kaya kalian di Bali aja kalian. Gak mau main ke Medan lagi kalian. Udah beda sekarang cuy yang jogetan aja cuy ya. Ah entah sampai bawah gun buat gun. Bisa? Jangan kalian lihat yang dulu. Makanya dari dulu tuh aku takut kali cuy ya mencepelekan seseorang cuy. Bahaya kali kayak gitu cuy. Kita gak tahu. Buktinya anggunnya kan dulu goyangannya kayak gitu kan. Kaku sekarang gak tengok tuh ha. Penampilannya juga ya sepele kalian orang-orang kayak gini cuy. Ingat kalau aku kata-kata dia dulu ya waktu aku ngeprank dia cuy ya. Walaupun alay penting kami banyak duit banget ya. Anjay. Kedebam. Mati dan semua terjawab kan semuanya. Ha, aku kok agak-agak merem-merem gitu tampil ya. Penasaran gitu. Halah halanggung, dulu suka kali lah bikin orang-orang menanggung. Ya itulah menyiksakan kaum pria cuy ya. Nanggung gitu, gak boleh nanggung-nanggung gitu. Coba ini sama teman-temannya. Dewasa kan ada muka sekarang gitu. Yang jaket pink kirim salam ya. Ini sama si Herman. Ya, kok Herman yang ngambil. Oke cuy ya, jadi sampai di sini ya dulu reaction dia yang dulu dan dia yang sekarang cuy ya. Mungkin nanti next aku akan buat lagi ya yang TikTok yang dulu-dulu cuy, yang dulunya kayak mana sekarangnya kayak mana gitu cuy. Boleh juga bikin konten kayak gini ya. Jadi buat kalian semua jangan lupa untuk di like, comment dan share teman-teman kalian. Thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Walaupun aku tahu yang kau lagi nonton ini pasti nonton sampai habis kan, tahunya aku. Ya lagi ya gue ya. Yaudah. Aku Ibnu, see you the next video. Peace out. Bye.